Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Raiga Denira. Di video kali ini, Raiga bakalan bikin video reaction. Tapi video reaction kali ini bukan tentang beauty pageant, karena kebetulan beauty pageant lagi banyak yang libur dan diundur ke tahun depan. Yang bakalan aku reaksiin adalah seorang yang lagi sangat viral, anak kecil yang berbakat, mempunyai keunikan. Siapa lagi kalau bukan Alwiansyah. Pertama kali aku sebenarnya ngeliat Alwiansyah itu ada di Instagram, karena video dia tuh viral banget kan, yang dia nyanyi lagu Berbeza Kasta kalau nggak salah. Pokoknya ada banyak sih beberapa video dia. Cuman yang bikin aku tertarik sama Alwiansyah ini karena selain suara dia bagus, ekspresinya dia yang unik itu, dia tuh bener-bener anak yang sangat percaya diri. Selain suaranya yang bagus, yang enak banget didengar, juga ekspresinya, ternyata Alwiansyah itu juga bisa ngaji, pinter ngaji. Gila sih, hebat banget Alwi, keren. Sekarang aku mau bacain biodata singkat dari Alwiansyah yang aku dapetin dari internet. Alwiansyah adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia adalah bocah viral dengan suara merdu dan ekspresi kocak. Ia viral di berbagai platform sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Ia adalah bocah yang tinggal di Desa Amamutu, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Aku benar-benar penasaran banget karena lagu Berbeza Kasta ini kan yang buat dia viral di media sosial. Dan lagu Berbeza Kasta ini sekarang direkam oleh Alwiansyah. Dan ini versi bener-benernya, versi seriusnya. Aku benar-benar penasaran, jadi nggak usah tunggu lama lagi. Ayo kita langsung lihat video klipnya Alwiansyah Berbeza Kasta.
Cakep. Sebelumnya aku memang udah pernah dengar lagu Berbeza Kasta ini. Tapi entah kenapa semenjak Alwi yang nyanyiin Berbeza Kasta, di otakku tuh Alwi yang nyanyiin lagu Berbeza Kasta ini. Jadi karakternya tuh Alwi banget kalau kata aku. Mungkin karena ekspresinya dia juga kali ya yang diinget terus. Jadi di otak aku tuh lagu Berbeza Kasta tuh punyanya Alwi. Akhirnya lagu itu dibeli dan dinyanyiin langsung sama Alwi. Keren. Video klipnya tuh simple, tapi memang karena ekspresinya dia, suaranya dia yang juga enak. Dan aku gak nyangka sebenarnya lagu ini bakal dikoploin. Ternyata enak banget ya versi koplo-koplo gini. Lagu ini dibikin koplo mungkin karena suara Alwi juga cengkoknya bagus ya. Jadi agak-agak didangdutin gitu, asik banget. Tapi yang bikin aku salvo itu adegan yang Alwi tiduran di atas meja bar begini dengan mukanya begitu. Itu sumpah sih, mukanya dia tuh lucu, ngeselin. Tapi karena dia masih anak-anak jadi lucu aja gitu ngelihatnya. Oke, tadi gue ikut-ikutan begitu ya, ikutan nyanyi-nyanyi gitu ya. Keren banget sih, gila. By the way, Alwi itu tadi dari Kolaka ya. Gila sih, Sulawesi ini bener-bener gudangnya suara emas deh kayaknya. Banyak banget penyanyi-penyanyi yang dari Sulawesi itu suaranya keren-keren. Ini yang baru lagi ada Alwiansyah. Keren banget Alwi. Kalau menurut aku sih wajar banget dia viral karena ekspresi dia yang kocak, yang gak biasa. Tapi suara dia juga keren banget. Cengkoknya keren. Ada sentuhan-sentuhan cengkok Melayunya. Keren banget. Pokoknya dia di lagu Berbeza Kasta ini benar-benar kalau kata aku, yang kata tadi aku bilang, di otak aku Berbeza Kasta itu ya adalah Alwiansyah. Dan lagu Berbeza Kasta versinya Alwi ini tuh udah trending. Gila sih Alwi, keren banget. Pokoknya untuk Alwi terus sukses, semakin sukses lagi, terus berkarya. Aku tunggu lagi karya-karya berikutnya dari Alwi yang bakalan viral. Ditunggu lagi wajah-wajah kocaknya itu. Semoga dengan munculnya Alwiansyah dari Kolaka ini, bakal lagi bermunculan bakat-bakat yang terpendam di seluruh penjuru Indonesia. Karena aku yakin banget masih banyak banget bakat-bakat yang dipunyai oleh anak-anak Indonesia ini. Oke, sekian video reaction kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Raiga dan Indra. Dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media kalian. Jangan lupa dilakuin ya, karena itu gratis. Oke semuanya, sampai ketemu lagi.